Okey. Dah nak kena tahan sekarang kaki juga bukit. Ni. Kenapa cakap? Laju sangat pun tak boleh. Laju sangat pula. Betul. Tengok eh. Set jam. Mana set jam? Okey, sekarang jam. Tengok jam 10.20. Dah. 10.24 eh. Tengok eh. Itu pun 10.24. Tipe mana? Hati-hati kak. Kakak hati-hati sayang. Kak. Baik-baik kak. Masih pro lah. Tipe. Yang laju ni. Dah tak boleh. Turun tak boleh. Hilang. Tahan. Kita tahan. Kontrol. Nanti kalau kena tekan macam ni bahaya pula. Kita tekan macam ni. Tolak sini. Ke sebelah sini, tepi sini. Apa tu? Betul ni asal. Nama kak? Oh. Tongkat mana? Tuh, kita pakai tongkat juga kak. Aku tak biza ni pun dah laju ke bawah dah ni. Ada rumah bawah tu, ada rumah eh. Tu dia. Lek. Yang bijak batu. Tanah je. Agaknya kat Bukit Gambis tu lah kot. Sini, buka alu air. Alu air. Habis pokok tu yang tiga. Alu air. Ha. Macam ni. Dia ada batu tak boleh. Alu air. Ni saya pijak alu air ni. Kena alu air. Ni dah keras tak? Yang curam. Sekejap hari kita nanti review dulu rumah tu. Saya akan buat review solo. Rumah tinggal. Rumah tinggal. Okay. Sini banyak pokok petai eh. Pokok petai. Kak. Pokok petai. Oh, balik terjun ni je kak air. Terjun air kak? Gunung. Ini beg kita kan? Tinggal. Tinggal. Jadi boleh lari pula. Mama jalan dulu mah. Jalan dulu mah. Tak. Sini ada pondok orang asli ni. Jual petai kot. Ni tempat jual petai kot. Ah, dia. Petai je. Orang asli. Sebab ada jalan tu. Hey, mah. Ma. Steady mah, steady. Jangan putus laju. Curam ni. Cengkam kuat-kuat tengah apa? Terus curam. Huh.
Bawah ni gaung. Tu dia gaung. Kena berhati-hati ya, salah semua. Terlalu curam sekali. Kiri kanan masih hutan belukar lagi. Masih semula jadi lagi. Untuk orang asli ni. Dia pun tak nak tanam ni takut. Ya, dah bersihkan. Sebelah sana tu hutan. Ni. Pokok petai dia banyak ni. Ada buah petai? Buah petai pun ada. Nampak tu, bau petai je. Lalu je pun bau petai sekali. Saya ni pun nak petai ni, nampak? Ni lah. Sempena nama tempat ni, Bukit Petai. Siapa-siapa yang minat petai tu, komen ya. Tu, pokok petai. Eh, bahagia. Baik. Okay, pemandangan luas. Saujana mata memandang luas ladang kelapa sawit estate. Itu dia pemandangan. Kawasan ni banyak lopak-lopak air, kena berhati-hati lah sekarang ni. Okay. Alah, nak kasut ni termasuk batu pula. Sakit. Nak betul kan tak? Tak apa nanti. Wah. Terlalu curam eh. Kena hati-hati. Laju. Lek, stop. Stop. Ah, tu, belok. Ah, kita dalam tim checkpoint yang ke berapa tadi? Ketiga. Batu besar ni. Ada batu besar. Belok kanan. Kenderaan hanya boleh dinaiki digunakan 4x4 saja. Kereta biasa rasa tak sesuai lah. Motosikal boleh. Mereka tak nak betulkan kasut. Tak apa. Dia dah lari. Dah ke tepi. Dah tak terpijak. Bawah tu masih hutan tebal lagi. Tempat ni.
sejuk kawasan ni. Atas pun sama, hutan belukar. Udara kat sini nyaman sekali. Diselang-selang dengan bunyi burung-burung berkicau, unggas-unggas, flora dan fauna yang semula jadi, eh sahabat-sahabat, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Belum lagi. Ada turun lagi ni tak? Turun ke? Saya memang suka dengar bunyi-bunyi unggas ni, masuk hutan. Suasana tenang kat sini ya. Sahabat-sahabat boleh dengar unggas. Apa nama tu? Bawah tu curam. Rasanya dari terjun bawah tu. Ya ke? Ya. Okay. Nampak dengar sahabat-sahabat. Ada boleh naik motor nampak? Sahabat-sahabat boleh naik motor. Curam. Orang asli kot tu agak ke. Bahaya. Ya, yeah, kalau turun lah. Naik okey. Orang yang pandai ni. Nampak? Masih tengah berunggas-unggas. Kasih dia macam ni. Wah, boleh lombong. Lombong tak boleh ni. Dilarang. Kalau emas mungkin. Masih hutan tebal lagi ya sahabat tu. Tengok. Belum di troker lagi. Dah troker lagi dah belum. Siapa-siapa yang belum naik ke Bukit Petai boleh try ya. Nak tengok stamina kita macam mana. Power ke tak power. Long lay ke tak long lay kaki dia. Eh, tadi kita ada lalu ke? Tak mungkin. Tak. Ha? Eh? Lalu ke? Tak. Lupa ke? Jadi ni apa lalu ke? Okay. Becak. Durian ni. Alah, nak sampai tu. Ya. Okay. Ya lah. Sebab curam kan. Turun kejap je naik macam. Ya lah. Sebab curam kan.
Hai, hai, hai. Ya, yeah, kita menghampiri checkpoint yang pertama tadi. Berhenti berehat seketika. Geram pula. Jom bang. Yang sweeper kata boleh jalan, kita jalan. Sweeper kata boleh jalan, kita jalan. Kau kat mana? Jom. Kau kat. Jom. 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 Cepat lagi sikit. Lagi sikit lagi. Lagi sikit lagi. Yang ini lagi memang lagi sikit. Konon. Yang dulu, yang dulu. Nampak ni. Kesal. Ini guna air minyak lemon. Teruskan perjalanan ya sahabat-sahabat. Nanti kita dah berhenti kat situ. Checkpoint yang pertama ni ya. Ada pokok durian, pokok petai. Bersama guru-guru dan staff semadu berpeluh. Untuk mengeratkan lagi tali silaturahim, kami membuat hiking bersama-sama guru-guru. Ini dia punya leader dia, Cikgu Ustaz Ramah. Okay, kita dah sampai kawasan ladang kelapa sawit dah. Ni pintu masuk dia. Okay. Ni ladang sawit. Ada turun lagi. Kita? Kita nak step? Turun. Ada turun lagi. Yalah lah. Sedap je. Minyak dia tu. Turun lagi tu nampak ramai. Kita akan turun bukit lagi. Banyak batu-batu besar. Baik. Turun lagi guna kukuh sampai sini. Hmm.
lagi sawit ni. Buang. Laju je. Nampak eh? Duri ya. Kita akan lalui semak samong macam ni ya. Amat mencabar sekali. Hati-hati. Okey, sahabat-sahabat, kita akan melalui kabel ya. Kabel TNB ni. Di depan tu ada rumah pekerja, rumah pekerja ladang. Quarters. Ini ladang sawit. Belah sini pun ladang. Wah, ini kalau dia kata nak jual. Agak-agak nak jual lah ladang ni. Saya nak beli. Aduh, mama, saya terkejut. Mana ni orang? Kita akan jumpa, pasti akan jumpa jalan dia. Mungkin ada jalan lain kot, pastinya. Itu ada rumah. Quarters, pekerja ladang. Dia dukung dah. Jadi rumah ladang, pekerja ladang. Ini store eh. Ini store. Alhamdulillah. Sampai akhirnya. Tanah Merah di Genting Tanah Merah Estate. Betul tak? Sebelah sini ada rumah lagi, ramai pekerja dia. Kenal lah, kenal. Call lagi. Nampak tu. Sana tu. Okay. Ini rumah pekerja ladang. Nah, rumah pekerja ladang nampak. Ini motor. Tu. Ha, tu ada surau eh. Surau Genting Tanah Merah Estate. Ya. Ini tempat buang sampah. Nah, milik Genting. Banyak tu rumah. Rumah pekerja. Sini ada jalan kemudahan, jalan tah selesa. Sana ada rumah lagi tu, rumah rumah pekerja.
apa kerja. Ini rasanya office tu kot. Ada guard je. Alhamdulillah kita dah sampai tempat penamat dia sini. Tadi kita mula kat sini. Berhenti pun dekat sini sahabat semua. Parking kereta dekat sini. Sini ada rumah ibadat kaum India. Okay, kita berjumpa lagi di siaran yang akan datang sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.